Pemirsa, Polda Metro Jaya menggerebek tempat pembuatan narkoba berbahan baku tembakau sintetis di Bogor, Jawa Barat. Tim Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menggerebek tempat pembuatan narkoba jenis pinaka atau bahan baku tembakau sintetis di perumahan kawasan Sentul. Dari lokasi, polisi amankan dua pelaku yang berperan sebagai peracik narkoba golongan 1 itu. Selain itu, penyidik turut amankan beberapa barang bukti. Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya mengatakan penangkapan dua pelaku ini berawal pada saat petugas amankan dua rekan mereka di kawasan BSD Tangerang Selatan bulan lalu. Dan dilakukan cekan barang bukti yang sudah kita amankan ada di Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya yang sudah jadi berupa ADB Pinaka atau kanabut atau narkotika golongan 1. Selain mengamankan berbagai macam sarana yang digunakan untuk mencetak atau membuat racikan yang nantinya menjadi tembakau sintetis atau dengan bahan-bahan baku yang ada, kita mengamankan dua orang tersangka atau dua orang